perlawanan tadi berkesudahan dengan kita kalah dengan sepakan penalti menentang Bangkok United pada malam ini. Apa komen? Bagi saya gameplay makin menarik. Tak apa kalah malam ini, tak apa sebab pre-season kan. Pemain pun saya rasa tak all out. Kalau all out kan injet, season tak dapat main. Bagi saya nampak improvement lah. Cuma ada kena tambah sikit-sikit lagi lah bagi mantap. Kalau boleh saya katakan faktor padang yang menjadi punca kita tak berjaya nak menjaringkan gol ketika tempoh 90 minit. Betul kat tu, lepas saya ada satu time saya tengok bola jatuh, air berkelopak ah. Faktor padang pun main peranan kat tu. Licin semua kan. So lepas daripada ni kita akan mulakan kempen orang kata Malaysian Super League kita, MSL. So apa harapan abang untuk pasukan Selangor? Harapan saya satu je, menang lah Liga Super. 10 tahun ni tak ada menang ni. Kita pun dah banyak ambil player star-star kan, campur dengan budak-budak muda. Harap menang lah 10 tahun tanpa Liga Super kan. Baik, terima kasih bang. Perlawanan pada malam ni berkesudahan kita kalah dengan sepakan penalti, apa komen? Selangor bermain dengan baik tapi finishing tak ada dari segi penyerang dia. Mungkin kalau Selangor perbaiki dari segi finishing, mungkin Selangor boleh menang. Dengan Selangor menguasai keseluruhan permainan ini, adakah faktor padang menjadi punca kita tak berjaya menjaringkan gol untuk tempoh 90 minit? Faktor padang tak boleh salahkan faktor padang juga, sebab semalam kita boleh menang 3-0 dengan Persib Bandung kan, dengan cuaca lagi hujan lebat kan. So mungkin faktor kepenatan dari mungkin 24 hours kan, game back to back tu kan. So macam mana dengan line up untuk malam ni Selangor? Selangor line up malam ni memang first 11 ni memang mantap lah. So awak bersetuju lah dengan line up pada malam ni apabila gandingan Safwan Baharudin dan juga Brandon di bahagian tengah? Itu memang itu yang fans yang nantikan, Safwan Baharudin, Brandon Gan dengan apa? Sandro. So tiga serangkai tu kan. So apa harapan untuk pasukan Selangor pada musim Malaysian Super League akan datang? Saya berharap Selangor dapat mencabar kejuaraan Super League dengan JDT. Dan harap Selangor season dapat at least menang satu cup. Terima kasih. Datang daripada mana bang? Saya daripada Kelang. Daripada Kelang bang, bawa family semua datang sini . So lah, kita kalah dengan sepakan penalti malam ni, apa komen abang? Mungkin bagi saya tak ada rezeki lah malam ni. Mungkin insyaAllah kita cuba akan datang. Mungkin tengok player mungkin penat lah semalam bermain dalam hujan. Mungkin faktor penat dan sebagainya. So hari ni saya tengok ada fight lah untuk malam ni. Cuma kalah penalti, I see it's okay lah, better for me. Adakah abang setuju kita tak berjaya menjaringkan gol dalam tempoh 90 minit disebabkan faktor padang? Mungkin juga pasal petang tadi hujan lebat kan. So padang agak lecak lepas tu, dan agak kita punya striker pun kita asyik pegang bola je, bola je lepas. So mungkin faktor tu juga lah. So saya harap akan datang more better lagi lah lepas ni. Brandon Gan adalah signing yang paling utama dalam Selangor untuk season kali ni, sebab kita tahu Brandon Gan punya nama macam mana di peringkat dalam Malaysia kita. So apa komen abang tentang permainan Brandon Gan pada malam ni? Bagi saya dia okey. Main malam ni pun mantap. So saya tak ada masalah. So kita beri peluang dia lagi lah untuk untuk yang Selangor akan datang. So saya rasa next play mesti okey lagi lah, better. Last soalan, apa harapan abang untuk Selangor untuk pembukaan Liga Super Malaysia? Dari sekali je. Apakah harapan abang untuk pasukan Selangor untuk Liga MSL akan datang? Harap saya betul tinggi lah. Saya harap boleh pegang lah dan peringkat akan datang lagi. So abang jadi juara lah? Ya, mesti juara punya. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki Selangor kali ini, saya rasa dengan jersey yang merah yang terbaik ini, InsyaAllah akan lebih maju lagi lah. Dan final tu mungkin pergi final lah, InsyaAllah. Terima kasih bang. Malam ini kita kalah dengan sepakan penalti, apa komen abang? Nasib. Sebab itu adalah lumrah permainan. Tetapi Selangor nampak ada peningkatan berbanding tahun lepas, di mana Brandon Gan telah bermain dengan baik, Ife Dayo pun bermain dengan baik. Cuma nasib tidak menyertai kita pada kali ini.
Adakah faktor padang yang teruk menjadi punca kita tidak menjaringkan gol untuk tempoh 90 minit? Saya bersetuju. Padang agak kurang baik pada kali ini, mungkin disebabkan faktor cuaca. Saya yakin pihak perusahaan Selangor akan melihat benda ini lebih lebih khusus, dan saya yakin pihak pengurusan akan mengambil tindakan yang cepatlah sebelum liga bermula. Abang tengok persiapan Selangor macam mana setakat ni? Alhamdulillah, nampak permulaan yang baik. Walaupun kita tak pergi luar negara, kita bermain di dalam negara, tetapi itu adalah satu permulaan yang baiklah, sebab kita panggil daripada pihak-pihak luar datang ke Malaysia, dan kita dapat serasikan pemain-pemain yang baru Selangor ni, dan nampak keserasian tu nampak baik. Dan kita doakanlah supaya bermula liga nanti dia akan lebih baik lagi untuk menjorai tahun ni. Siapa pilihan pemain abang untuk malam ni bagi pasukan Selangor? Of course, Brandon Gunn. Okey bang, terima kasih bang. Okey, perlawanan malam ini berkesudahan dengan kita kalah dengan sepakan penalti. Apa komen? Selangor dah buat yang terbaik. Kita nampak daripada game malam semalam, overall performance untuk pre-season ni sangat macam mana, membanggakan daripada yang ditunjukkan season lepas. Itu je lah komen saya. Bersetuju atau tidak, kita tidak menjaringkan gol pada malam ini disebabkan faktor padang? Itu sangat setuju, sebab saya sampai tadi seawal jam 7.30 dan kita semua dapat tengok sendiri yang padang dalam keadaan yang sangat teruk lah, sebab hujan lebat kan petang tadi. Macam mana dengan persiapan Selangor setakat ini untuk Liga MSL kita akan datang? Pada saya, jika Selangor mengambil langkah dalam persediaan yang kita lakukan seperti sekarang ni, kita tengok performance yang sangat berbeza lah daripada season lepas. Maksudnya persediaan kita pramusim ini sangat baik, tapi saya harapkan barisan kejuruteraan Selangor mengambil maklum, mengambil peduli mengenai masalah kecederaan yang kini menghantui kembali pasukan Selangor. Itu perlu ditengok kembali. Siapa pilihan pemain awak untuk malam ni? Pemain pilihan saya pada malam ini of course Brandon Gunn lah. Last soalan, apa harapan untuk pasukan Selangor? Harapan saya untuk pasukan Selangor season ni ialah Asia 2021. Terima kasih. Malam ini kita kalah dengan pasukan Bangkok United dengan sepakan penalti. Apa komen? Bagi saya, untuk pre-season ni lah, macam biasa, first kita nak expose untuk player-player muda lah. And so untuk kalah, dia bagus lah untuk tim, untuk Selangor lah sebenarnya. Sebab kalau kita menang, kita untuk kita start Liga Super tu, kita rasa macam ush, kita dah juara. Tapi untuk pre-season ni kita kalah, so kita macam ada ush, aku dah kalah. So maybe untuk tim Selangor, dia boleh perbaiki untuk improve, lepas tu kasih expose untuk player muda tu lagi lebih main lagi lah. Jangan untuk lebihkan, hanya kroni-kroni je yang akan main untuk tim tu. Adakah kita tak berjaya menjaringkan gol dalam tempoh 90 minit disebabkan faktor padang? Pada pendapat saya, itu adalah untuk sebahagiannya. Tapi untuk totalinya, untuk gameplay dah okey. Tapi untuk faktor padang, kita tak boleh kan nak macam salahkan semua. Contoh kalau kita main nanti dekat tempat yang lagi teruk, takkan kita mesti nak salahkan padang. So kita sebagai pemain, kita kena tahu kalau padang tu dah teruk, takkan kita nak main dengan short pass, takkan kita nak main dengan 1-2-1-2. So ada alternatif lain. So maybe setiap pemain dia dah tahu dah, kalau faktor padang macam ni, kena main macam ni. Kalau faktor padang macam ni, kena macam tu juga. Malam ini di barisan tengah kita ada Sandro, Brandon Gunn dan juga Safwan Baharudin. Boleh komen sikit? Untuk tiga pemain ni, bagi saya sebagai untuk fans Selangor, untuk Sandro dan Safwan Baharudin dan Brandon Gunn, untuk Sandro dan Brandon Gunn dah nampak dia punya chemistry dah. Tapi bila masuk Safwan Baharudin, kita nampak kat situ kurang lagi dia orang punya chemistry, dan maybe untuk kejurulatihan dan staff Selangor dan situ, dia boleh nampak kat situ mana yang lebih sesuai. Dengan Safwan Baharudin perlu diletak sebagai first 11, ataupun berdengkan Sandro dan perlu mencari alternatif lain dan mengekalkan Sarkunan ke mana kita tahu semua. Agak-agak Selangor dah buat persiapan yang tepat untuk menghadapi MSL. Lam, macam mana? Bagi saya, Selangor dah buat yang terbaik malam ni. Untuk MSL perlukan perbaiki lagi, perlukan chemistry antara player-player,
So saya harap MSL ni Selangor buat, dapat buat yang terbaik. Siapa pilihan pemain untuk malam ni? Bagi pilihan saya, Brandon lah. Brandon is the best performance lah. Itu je. Last soalan, apa harapan untuk pasukan Selangor? Harapan untuk pasukan Selangor, first kali untuk coach, dia kena lagi expose untuk budak-budak muda kasi main lah. Sebab kalau kita tak kasi budak-budak dulu main, sampai bila kita nak mengharapkan kudrat tua? Sampai bila kita nak mengharapkan Sandro jatah padang? So once kita dah ada budak-budak muda yang lagi main, so kita akan lagi banyak squad depth yang lagi bagus untuk kita punya player lah. So untuk harapan, untuk team lagi main okey, gameplay lagi okey, coach semua faham, player semua faham. Bila player faham, bila coach faham, insyaAllah Selangor akan juara tahun ni. Terima kasih.